teman-teman. Pada kali ini kita kelas 10, 11, dan 12 akan menampilkan beberapa kesenian budaya ya, dan drama juga ya. Terima kasih kepada orang tua yang hadir hari ini di SMA Bunda. Sebenarnya Kak Murid, saya pengen nanya nih sebelumnya, kita mengadakan acara ini itu untuk apa sih? Jadi katanya kita akan mempertunjukkan hasil pembelajaran kita selama semester ini. Nah, jadi di sini kita penampilannya ada beberapa jenis ya, seperti misalnya nanti ada penampilan dari musik, ada yang juga nanti ada juga nanti yang main teater atau drama. Ya, karena waktunya juga udah lumayan lama ya pada nunggunya, jadi kita langsung aja ke penampilan pertama. Penampilan dari kelas 11 PS ya? Iya, Pentas Yonglan dan Tarik Merak. Selamat menikmati.
Yeah.
Di lorong si ujang teh ayeuna ka toilet. Ngan kusababoga niat sakola, manehna boga inisiatif mabal. Jahat. Si Ujang geus bisa malakan batur. Pas si Ujang jadi panjahat, manehna boga teknik jang ngamegal batur. Dina hiji poe, si Ujang datang ka bank jang ngarampok jeung babaturanna duaan. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
Oh, boleh nabung? Boleh. Daftar dulu aja di sini. Panggilan untuk Bapak Kucing Banana Veloke nomor 2. Ada yang bisa dibantu, Pak? Jadi gini, Pak. Habis itu tabungan. Tapi nyawa semua karena harus bikin kartu dulu, Pak. Kartu non? Kartu Indonesia Sehat. Semua semua Pak, semua. Oh, dan kartu ya? Siap, saya pesin, Pak. Balik kemana? Pak, mau jadi tabung, Pak? Oh, enggak, bisa. Akhirnya mereka duit global ke Ujang. Terus gitu Ujang edit kabang kita bagi sesenya mau duit global dina kantong kami. Manehna kaideuan pikeun ngalakukeun kajahatan meuli edan. Manehna oge ngarekrut dua anaknya eta Iji jeung Oca. Kaisukanana Dadang dudung jeung Ujang pasangrok dina hiji tempat nu mana didinya aya Iji jeung Oca. Isi Iji jeung Oca. Oh iya.
Apa bu? Kita nggak bisa. Ah, kau
yang berisi atau di penjara dulu di sawah dulu. Kumaha tuh begitu? Iya weh. Gawe weh. Kerja gawe nya. Akhirnya Rajena bebas di penjara. Ujang jeng balad maladna tobat ke Allah Nu Maha Gusti. Motivasina arurang tok terpengaruh ku batur. Batur ngajak manapo ngabegal tongdai entate kalakuan nuntu bener dosa pak arurang nabi. Sakitu di kelas 10 MPS. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Perambian? Bagus ya, bagus ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan ke perambilan selanjutnya. Itu akan ada beberapa juga dari kelas 11 kelas 10. Jadi kita saksikan aja sama-sama. Salam menyaksikan. Thank you.
Jadi untuk penampilan selanjutnya ini akan ada penampilan dari vokal group dari kelas 12. Ya. Kita saksikan bersama. Selamat menikmati. Pas pelajaran selesai, sudah lagi.
Indit kapotan, boga niat dua nana isukan jadi sukses. Boga pegawaian jadi klinik servis. Tapi nak, keuntungan kepihak kamanan nana dua nana. Kotan ditinggal gawai ku atas sana. Eta main curang. Atasan mau mikir ngan si otak kumpul gawai. Ianya gue si otak jalan manajer dan perusahaan kata. Lain cerita lagi tapi yang si Asep manehna kajebak hutang kapaksa jadi copet. Tuntutan ekonomi nu badak yang masalah terpuas ke gaji ngajian Asep lo gak tekanan sesumputan si Asep paling kerja terbenar. Balik ke kampung
Boga tujuan nenek batur. Batur jangan copet di bakar. Gue malah nekat keluar balik kota. Nyajang sedaus mah disaran kepang kayak gini. Santar asmat jam resmi jadi batu ansor. Kudu make turun tangan posisi sekedar dia. Neangan saha dalam dibalik kepetin. Thank you.
buat bis biasa. Di belakang ada Asep atau Grahlix ya. Jika pun aja di kanan mungkin itu Asep yang kena. Kamu jadi Kurnama Ulan.
rumah. Yaudah nih, lihat dulu videonya. Oh ya, kamu jadi yang ngatur-ngatur ini ya, PowerPoint-nya segala macam. Kamu jadi bikin komedi. Terus kamu nanti jadi sama aku jadi narator ya. Tujuan Kongres Pemuda Indonesia pertama adalah untuk meletakkan dasar kesatuan Indonesia. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras tanpa mengenal waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Semangat pengabdian tanpa pamrih dan semangat gotong royong itulah yang memungkinkan diselenggarakannya Kongres Pemuda Indonesia pertama. Jadi gini sekarang, saya ingin mengetahui tentang Kongres Pemuda Pertama di Indonesia. Dan saya akan menyarankannya saat pembukaan. Oh, selamat. Terima kasih atas kedatangan Anda ke sini. Saya akan menceritakan tentang Kongres Pemuda. Oke. Wagen Ruh Supraman bersepakat akan menyiarkan berita-berita Kongres pada hari pembukaan Kongres Pemuda Indonesia Pertama. Tanggal 30 April 1926, Wagen Ruh Supraman akan menyiarkan lewat surat kabar India Baru. Oh, jadi seperti ini ceritanya. Iya. Ya, saya sangat berterima kasih atas kedatangan di sini. Saya mau menyerahkan kepada Anda dan kebebasan Anda untuk menyiarkan tentang Kongres. Terima kasih. Saya berjanji untuk meliputi dari dekat Kongres Pemuda. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, Pak. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air dan bangsa kita, dan sebagai pribadi-pribadi yang memperhatikan perhatiannya kepada perjuangan nasional kita, Anda semua telah meringankan langkah mengunjungi Kongres Pemuda Indonesia yang pertama ini. Sungguh suatu perbuatan yang patut dihargai. Kongres ini adalah suatu tonggak sejarah dalam sejarah pergerakan pemuda kita. Kita semua, orang-orang Jawa, Sumatera, Karsa, Ambon, dan lain-lain, oleh sejarah tempat menjadi insan-insan yang harus bersatu padu. Jika kita ingin mencapai tujuan kita bersama, dan itu adalah kemerdekaan Indonesia Ibu Pertiwi tercinta. Mengakhiri pidato saya, amat saya harapkan supaya Kongres ini menyuarakan generasi Indonesia sekarang, yang nantinya terpanggil untuk bekerja, berkarya, berjuang, dan mati untuk kemerdekaan Nusa dan bangsa kita. Rakyat di seluruh kepulauan Indonesia, bersatulah! Bersatu! Pada acara persidangan berikutnya, Sumarto tampil untuk menguraikan gagasan tentang Indonesia bersatu. Intisari pidato Sumarto sama dengan yang dikemukakan oleh M. Kalani, yaitu menindis atau menggugah semangat persatuan bangsa Indonesia. Jika yang Pak Berani menutup pidatonya dengan seruan agar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara bersatu, Sumarto berkata, "Nah, pada akhir pidato, saya ingin dibicarakan kepadaku, apa kemampuan dan apa sebetulnya yang tergantung dalam hatiku, maka jawabku adalah ini. Pemuda Indonesia, bangkitlah menuju persatuan, bangkitlah menuju Indonesia merdeka! Merdeka!" Bahwa Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan tekad angkatan muda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Bahwa Kongres Pemuda Indonesia pertama menjadi titik tolak untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia berikutnya yang akan datang.
Dalam tahun 1926 itu juga akan diterbitkan laporan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Setelah Kongres Pemuda Indonesia pertama dinyatakan telah berakhir oleh Ketua Panitia Kongres, ternyata banyak hadirin yang tidak segera beranjak. Mereka menyempatkan diri untuk menyalami berjabat dengan Kepta Brandi dan rekan-rekan. Yes. Ya udah yuk, kita lanjut aja kalau ada sebab. Yo. Kepada Brandi dan kawan-kawan. Apabila Kepta Brandi dan kawan-kawan telah berhasil menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia pertama, Subandono Joyo Puspito berhasil untuk dapat menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Setelah berulang kali mengadakan pertemuan-pertemuan selama beberapa bulan, kelompok Sugondo Joyo Puspito itu mencapai kata sepakat. Mereka sepakat untuk berusaha mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua dalam tahun 1928. Saya sepakat dengan mengadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua. Jadi semuanya sepakat ini? Sepakat. Ya, kalau begitu, sekarang kita hitung dulu, oke? Okay. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Patroli Jonglingin Bon Kacer Lukti. Dalam sambutan Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Ia mengakhiri pidatonya dengan mengebu-ngebu dengan seruan. Ia mengakhiri pidatonya yang mengebu-ngebu dengan seruan, "Berangilah pengaruh bercerai berai dan majulah terus ke arah Indonesia yang bersatu dan kita cintai." Silakan. Saya telah menciptakan sebuah lagu untuk kebangsaan kita. Lalu, boleh saya memainkannya? Silakan. Ada bahasa Indonesia. Yang ketiga,
ada pendidikan. Yang keempat, ada hukum adat. Dan yang kelima, yang terakhir, ada kemauan. Baiklah, rapat kali ini saya akan buka dengan tema pendidikan. Saya berpendapat bahwa anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan dari dua besar. Mereka juga harus menyeimbangkan pendidikan di rumah dan di sekolah. Anak juga harus didik secara demokratis. Setuju? Jadi, semuanya setuju? Setuju. Rapat Umum Kongres Pemuda Indonesia II pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober menghasilkan organisasi pemuda lebur menjadi satu, yaitu Indonesia Muda, 2 Lagu Kebangsaan Indonesia, 3 Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ketiga barisan kalimat putusan Kongres Pemuda Pemuda Indonesia di dalam sejarah Indonesia lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Akan mendatangkan salah satu tokoh yang sangat-sangat spesial. Tokoh ini sangat-sangat penting bagi negara kita. Jadi langsung kita panggilkan saja Muhammad Yamin. Ya, silakan duduk Pak. Oke, Pak. Pertama-tama saya sangat bangga sekali ya bisa diberi kesempatan untuk bisa berbincang bersama Bapak. Saya juga berterima kasih karena telah mengundang saya di mata-mata. Sebelumnya nih Pak, saya ingin bertanya tentang, kan Bapak ini terkenal karena karya-karya sastranya ya. Jadi karya yang paling Bapak banggakan itu apa ya? Kalau boleh tahu. Tanah Tumpah dalam kaya. Hebat ya Pak ya. Karya-karyanya banyak sekali ya Pak ya, yang udah dibuat ya Pak ya. Bapak juga sempat jadi menteri 3 kali ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Kita langsung aja nih ya Pak ya. Saya mau bertanya tentang pengalaman Bapak saat Kongres Sumpah Pemuda 1928, bisa diceritakan Pak? Jadi pada saat itu Indonesia hidup sejahtera, aman dan sukses. Indonesia yang kaya raya dan berada. Tak lembut, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Rakyat Indonesia hidup damai. Namun semuanya berubah saat orang asing menyerang Indonesia. Wow.
Kita tidak bisa terus-menerus dijajah oleh bangsa mereka. Kita harus mereka. Ya, mereka. Mereka! Mereka! Setelah saya berkata seperti itu, saya bersyukur kesepakatan untuk membuat kota kota Oh, oke, Pak. Kalau boleh tahu, anggota pemuda itu dibuat karena apa ya? Apa tujuan Bapak? Tentunya kami ingin Indonesia terus maju. Dan organisasi pemuda itu bersifat nasionalis. Kalau bersifat nasionalis, pasti kan nggak mungkin dari Sumatera aja ya, Pak ya? Iya. Pasti dari, bisa dibilang seluruh Indonesia lah. Tapi saat itu belum ada Indonesia ya, Pak ya? Kalau boleh tahu, bisa diceritakan dari mana saja pemuda-pemudanya? Pemuda-pemuda tersebut saya dapatkan dari Jong apa? Jong Sumatera, Menpun. Jong Ambon dan Jong Minas. Wah, keren ya Pak ya, dari seluruh Indonesia Pak. Terus, rapatnya di mana tuh Pak? Jadi pada awalnya saya bertemu dengan dan membuat kesepakatan untuk berkumpul di Jakarta dan membuat rapat. Bisa diceritakan Pak rapatnya di mana? Jadi rapatnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pada pagi hari yang cerah ini, kita semua akan berkumpul dan merapatkan sebuah hal yang mungkin bisa merubah bangsa Indonesia ini. Ada yang ingin memberikan pendapat? Pak, permisi Pak. Pak. Berhubung ada pendatang baru, boleh perkenalkan nama Anda siapa? Saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya siapa ya? Nama saya Joko. Joko Pak. Nama Pak Supa. Enggak, Pak Supa sih dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau? Joko. Nama si Joko ya? Kaca. Joko. Kaca. Joko. Nah, gitu kan enak kan?
saya lanjut ke perbincangan kita tadi. Setuju. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Lagi sana, Joko. Sana? Spreadman saya. Anda? Saya Johannes. Anda? Saya yang Anda? Apakah teman-teman semua di sini setuju? Setuju. Saya setuju. Setuju. Saya akan jadi Indonesia akan lebih mudah dalam bersatu. Betul. Untuk persiapan kongres selanjutnya, marilah kita buat panitia. Panitia apa? Oke. Panitia apa ini? Kongres ya? Kongres. Apakah ada yang ingin menyampaikan aspirasinya lagi? Saya. Silakan. Saya tidak punya aspirasi. Lorong Indonesia ke pintu gerbang. Setuju. Saya juga setuju. Setuju. Semuanya setuju? Setuju. Oke, sebelum kita mengakhiri. Saya setuju. Tunggu.
Sendok dikit dong. Sendoknya mana sendok? Situ. Yuk, lanjut. Begini Pak, bangsa Indonesia itu beralas kepada persatuan. Persatuan itu bersedih kepada kemauan. Selama kemauan itu masih ada, pasti Indonesia. Saya setuju. Indonesia pasti bisa. Betul sekali. Saya memiliki formulasi yang lebih rendah untuk kongres kali ini. Oh, bagus sekali. Kamu dapat dari mana? Saya kecil satu tuh. Terima kasih.
Atau bagi selanjutnya, terima kasih, selamat malam. Karena penampilan terakhir juga sudah selesai, jadi sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan bersama-sama. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.